pertama perwakilan PT Arta Jasa Human Capital Management Bapak Ismail Radiansyah. Ya, setelah ini saya akan titipkan kalian sebagai peserta Millennial Camp, sebagai karyawan muda Arta Jasa, harapan-harapan baru Arta Jasa, energi-energi baru Arta Jasa, semangat-semangat baru Arta Jasa. Kita akan berblank 3 hari ke depan dalam acara Arta Jasa Calibration Program yang bertajuk Millennial Camp. Ketika saya tanya siapa kalian, generasi kita yang harus angkat tangan. Siapa kalian? Generasi kita. Generasi kita. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Oh, Fahmi. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Nama kelompoknya Mahatma. Hey, nyanyi lah, sumpah. Gak benar lagi. Kan kalau transportasi kan yang kita tahu ada bentuknya besar gitu ya Bu ya. Nah itu bisa di-connecting, kita bisa nempel. Saya bisa ngasih ide langsung. Oh enggak, saya sekarang mau meeting, Pak. Iya, Pak. Melakukan pelanggaran peminjaman uang ke lembaga selain bank, seperti itu. Yakin tidak merubah keputusan? Keputusan apa nih? Aku sih nggak minta banyak, maksudnya ya yang positif ya silakan positif. Cuma maksudnya ini ada kemungkinan kita bakal di total nilainya, kita bukan dikurangin tertib. 1, 2, 3. Sekarang ada citanya, ada teknikalnya itu, semua dijadi satu. Oh iya.
Berkesan sekali, setiap segmen yang diberikan panitia itu sangat berkesan sekali. Kerjasama tim terjaga, inovasi kita terasa, bisnis dan lain-lain kita juga belajar banyak tentang hal-hal yang ada di pekerjaan kita dengan cara yang menarik. Pesan-pesannya Re, ikut acara ini? Seru banget, awalnya sih mikirnya kayak outbound-nya tuh yang bakalan fisik banget, ternyata malah suruh mikir-mikir lagi, sebenarnya rada nyesel di awal ya, cuma lama-lama kok seru-seru gitu sih. Dan akhirnya menyesal ketika terakhirnya ada outbound yang fisik, ternyata, iya, bener, ternyata mendingan bisnis, mendingan ternyata bisnis, kuat dengan bisnis kayak sabis itu. Ya, sebagai wakil dari perusahaan, acara Millennial Camp ini diharapkan dapat diterapkan ya hasil-hasilnya di dalam kehidupan sehari-hari karyawan. Jadi tolong dapat dimanfaatkan bagi teman-teman semua sebagai nilai tambah bagi individu masing-masing. Ya, dengan acara ini kami berharap pegawai baru Arta Jasa yang mayoritas milenial dapat menggunakan potensi-potensinya, meningkatkan potensi-potensinya, dan menutup gap kekurangannya sebagai seorang generasi yang luar biasa, sebagai milenial-milenial yang luar biasa yang akan berbudaya cita. Customer oriented, innovation, teamwork, dan adaptability. Dan mereka kemudian akan berkembang menjadi leader-leader di Arta Jasa di masa mendatang. Terima kasih.